Setiap manusia suatu saat akan berada di dalam suatu kondisi di mana dia akan berhadapan dengan peperangan rohani. Namun janganlah takut. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib dan ia memberikan kemenangan itu kepada kita yang percaya kepadanya. Inilah ayat-ayat tentang janji-janji kemenangan bersama Tuhan. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 44 ayat 7-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?